panen kali ini, kemarin beberapa hari yang lalu kita sudah mengeluarkan atau memanen bandengnya. Ini tinggal sisanya sekitar 100 ekor, teman-teman. Salam satu jiwa untuk para petani tambak. Ya, cuaca ekstrim ini mengharuskan kita harus menjaga kestabilan air. Apalagi kalau di Bima ini angin selatan. Angin selatan ini membuat pertumbuhan bandeng ini sedikit terlambat atau kerdil. Jadi kami sekarang lagi ganti air upaya untuk mencegah kerdilnya, bandengnya bolu. Itu lagi susui menyusui mereka itu. Maka kita harus menjaganya. Ya, jangan lupa like, comment, subscribe, bantu kami. Kamu berharap ikannya juga ini mahal dengan kondisi dan cuaca sekarang, musim kemarau. Musim kemarau inilah yang menghambat kita, teman-teman. Ya, banyak maaf suaranya agak